Shalom Hari ini kita akan bahas keturunan ke-17 Adam Yaitu Seruk nah, Saya percaya melalui pelajaran firman hari ini Ada kekuatan besar Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kita semua nah, Agar kita bisa bertahan Bahkan mengalahkan krisis yang sedang terjadi ini Nah saudara, nama Seruk bahasa Ibraninya adalah Seruk juga yang artinya tumbuhan yang menjalar Kekuatan yang sangat kokoh Busur panah, Nah, akar kata "seruk" ini adalah "sarak", yang artinya menganyam, melilit dengan erat, dan menjalin. Nah, jadi apa maksud "seruk" diberi nama ini, saudara? Nah, melalui arti-arti nama ini, kita bisa mengerti bahwa orang tua "seruk" ingin "seruk", dan komunitasnya menjadi sangat kuat dan kokoh melalui persatuan komunitas yang erat. Kenapa? Karena saat itu dunia sedang dalam keadaan yang kacau balau akibat peristiwa Menara Babel. Nah, jadi di mata manusia, di mata dunia ini adalah hal yang bagus. Tapi ada yang salah dari ini di mata Tuhan. Nah, apa yang salah Saudara? Kekuatan ini bukan kekuatan yang Tuhan berikan. Bukan kekuatan iman yang diperjuangkan oleh seruk di sini adalah kekuatan manusia, kekuatan dunia yang berpusat pada materialistis dan humanistis. Nah Seruk sepenuhnya bersandar pada kekuatan dan kemampuannya. Nah mungkin kita bertanya, tahu dari mana Seruk yang Seruk usahakan ini adalah kekuatan dunia. Nah Alkitab memberi petunjuk-petunjuk. Nah yang pertama di Yosua 24 ayat 2 dan ayat 14 berkata bahwa bapak-bapak leluhur Abraham menyembah berhala-berhala. Nah Seruk adalah bapak leluhurnya Abraham. Seruk, lalu generasi berikutnya adalah Nahor, lalu generasi berikutnya adalah Terah, lalu generasi berikutnya adalah Abraham. Nah jadi bapak-bapak leluhur Abraham yang menyembah berhala, salah satunya adalah Seruk. Nah lalu petunjuk di Alkitab yang berikutnya yang memberi petunjuk kepada kita bahwa seruk ini bersandar sepenuhnya pada kekuatan sendiri, pada kekuatan dunia, dan bukan kekuatan Tuhan. Ini adalah melalui arti nama seruk yaitu busur panah. Nah, di Alkitab saudara, umumnya busur panah ini dipakai sebagai senjata yang berhubungan dengan perang. Nah, di zaman itu, panah itu seperti senjata api. Kalau di zaman kita sekarang, yang tujuannya dipakai untuk berperang, untuk membunuh. Nah, jadi ini nama yang sangat menyeramkan, kan saudara? Nah, contoh, ada orang di zaman sekarang yang namanya adalah pistol, atau namanya sniper, atau M16. Nah maka jelas orang tua yang memberi nama seperti ini bukan seorang yang beriman kan saudara. Nah saudara kalau kita perhatikan di Alkitab, mayoritas orang-orang atau tokoh-tokoh yang dicatat itu adalah orang-orang Israel yang adalah umat Tuhan kan saudara. Mereka adalah umat Tuhan yang percaya Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, Alkitab mencatat banyak orang-orang yang percaya Tuhan ini semakin jatuh dalam dosa dan kehilangan imannya. Nah Alkitab mencatat ada satu persamaan yang unik dari orang-orang yang meninggalkan iman ini. Yaitu mereka menjadi pemanah yang sangat suka berperang. Nah contoh Elam yang sudah pernah kita bahas. Nah siapa Elam? Dia adalah anak sulung Sem, cucu Nuh. Jadi Elam sangat diberkati dengan dilahirkan sebagai anak dan cucu dari tokoh utama iman di saat itu. Nah betapa luar biasanya kan? Nah tapi Elam Malah menjadi seorang pemanah yang hebat, yang kuat. Nah, lalu contoh yang lain: Ismail, anak dari gundik Abraham, dicatat juga sebagai pemanah. Lalu Esau, anak sulung Ishak, juga dicatat sebagai pemburu yang menggunakan busur panah. Nah, ciri-ciri dari orang-orang yang seperti ini adalah mereka agresif dan militan. Mereka menjadi bangsa yang suka berperang, dan yang mengagetkan di kemudian hari, mereka menjadi negara-negara yang menyerang dan menyakiti Israel, yaitu umat pilihan Tuhan, kembali ke topik seru di zaman itu karena keadaan dunia sedang dalam krisis, sedang dalam kacau keadaannya. Maka, ada begitu banyak ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang lain yang saling menyerang. Nah, jadi komunitas-komunitas yang seperti seru. Komunitasnya, mereka harus mempersenjatai diri dengan kekuatan, dengan busur panah, membangun kekuatan militer yang untuk berperang dan menjaga komunitas atau suku mereka. Nah, sekali lagi, ini kedengarannya normal dan bagus, tapi seruk yang adalah dari garis keturunan Sem yang beriman ini seharusnya mencari kekuatan dari Tuhan, tapi dia malah sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang melindungi diri dengan kekuatan manusia mempersatukan memperkokoh kekuatannya. Dan apa akibatnya jika seperti ini kata Alkitab Saudara? Mari kita baca di Yesaya 31 ayat 1 sampai 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi, Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firmannya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah bukan roh yang berkuasa apabila Tuhan mengancungkan tangannya tergerincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama jadi walaupun kita pikir itu adalah normal dan tidak salah kalau kita mencari kekuatan minta pertolongan dari manusia tapi jika tidak mengandalkan dan bersandar pada Tuhan ini adalah dosa dan kejahatan yang dahsyat di mata Tuhan sehingga akibatnya pasti akan menerima celaka yaitu malapetaka dan kehancuran. Nah, jadi ini adalah pelajaran penting sekali untuk kita karena jika kita salah, maka kita akan hancur. Nah, jadi di saat-saat krisis dunia seperti saat ini Saudara, mari kita sungguh-sungguh tidak dibutakan dengan situasi sehingga kita melupakan Tuhan dan sibuk mencari solusi dan kekuatan bukan dari Tuhan. Nah tapi kita harus mencari kekuatan dari Tuhan. Bersandar pada kekuatan Tuhan. Berharap pada kekuatan Tuhan. Ya firman Tuhan mengingatkan kita. Sekalipun tentara mempersiapkan pedang, tombak untuk perang. Semua alat perang tersebut tidak ada gunanya tanpa penyertaan Tuhan. Ya kenapa? Karena kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah Tuhanlah yang menentukan kemenangan. Ini bukan karena kekuatan atau kehebatan manusia. Nah khususnya kepada umatnya, Tuhan sendiri yang berperang untuk umatnya Nah maka pasti menangkan saudara nah orang-orang biasanya kalau masalah datang langsung berpikir apa aku akan minta kenalanku koneksiku yang pangkatnya tinggi dia adalah pejabat tinggi dia punya kuasa yang besar punya power maka masalah-masalahku ini akan akan selesai akan beres nah orang-orang cenderung seperti ini kan saudara orang-orang merasa bangga dan aman kalau punya hubungan baik dengan orang-orang yang berkuasa Nah, tapi apa kata firman Tuhan? Yang mari kita baca ini di Mazmur 146 ayat 3 sampai 5. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Nah, maka mulai hari ini kita harus rubah gaya hidup kita yang sudah latah, saudara. Yaitu, kalau ada masalah, yang paling pertama dilakukan adalah mengandalkan kekuatan sendiri, mencari pertolongan manusia, mencari pertolongan dunia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita harus mengandalkan Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, yaitu rajin berdoa dengan iman, percaya Tuhan pasti dengar, dan jawab doa kita. Nah saudara ini bukan artinya kita tidak perlu berusaha dan hanya santai-santai saja. Tapi sungguh-sungguh percaya pada Tuhan yang memberi kekuatan dan jalan keluar kepada kita agar kita bisa menyelesaikan semua masalah bersama-sama dengan Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Dan kita tidak boleh membatasi pertolongan dan cara Tuhan ini. Karena Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun dan melalui siapapun. Kita harus sadar bahwa siapapun yang menolong kita, itu semua adalah pemeliharaan Tuhan, itu dari Tuhan, ya, karena apapun dan siapapun adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhanlah yang menggerakkan hati manusia untuk menolong umatnya. Nah, jadi kita harus memberikan kemuliaan dan syukur ini kepada Tuhan. Nah, pemazmur sadar bahwa kekuatan hanya datang dari Tuhan. Ya, dia berkata, "Bukan pada panahku aku percaya." Nah, ada begitu banyak hal yang mustahil bagi kekuatan dan kemampuan manusia. Bahkan jika manusia sudah merencanakan, memperhitungkannya dengan sangat matang, tapi kenyataannya sering gagal kan Saudara? Nah, inilah kekuatan manusia jika Tuhan tidak menolong. Maka kita harus mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Nah, tapi kita sering lupa kan? Nah, kenapa? Karena kita merasa diri kita mampu. Kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita hebat dan bisa Nah maka Tuhan harus mengizinkan kita ke jalan yang buntu. Sehingga kita dilatih untuk dapat betul-betul hanya berpegang dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah tapi jika manusia hidup dalam kelimpahan, nah apakah manusia akan mengandalkan Tuhan saudara? Tidak kan. Tapi akan mengandalkan uang, kekayaan. Ya bahkan jika mengaku percaya Tuhan beribadah sekalipun. Tapi hati dan pikirannya tidak sungguh-sungguh mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Nah hari ini karena pandemi COVID, semua orang sedang mengalami kesusahan yang sangat besar. Nah, seringkali di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan mengizinkan situasi di mana secara jasmani sudah tidak ada jalan keluar lagi, bahkan keadaannya sudah mati total seperti Lazarus yang sudah mati empat hari. Nah, jadi di mata manusia sudah mustahil, sudah selesai, nggak ada jalan keluar lagi. Nah, Tuhan sengaja membiarkan keadaan seperti ini sehingga orang dapat belajar percaya Tuhan dengan baik dan agar Tuhan dapat dimuliakan. Maka kita tidak boleh melihat dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani, yaitu mata iman yang mana Tuhan sanggup membangkitkan yang mati menjadi hidup. Nah, Abraham percaya bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang yang mati sehingga dia bisa taat kepada perintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak karena dia percaya saat dia bunuh Ishak, dikorbankan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membangkitkannya. Lalu Tuhan menuntun kita ke situasi yang buntu agar kita tidak jatuh dalam dosa yang fatal, yaitu menyombongkan diri, membanggakan, atau memegahkan diri. Yang merasa karena dirinya ini semua berhasil dan sukses, padahal karena Tuhan, tapi jika kita menghadapi situasi yang mustahil, kita akan sungguh-sungguh berdoa dan sambil bertobat kepada Tuhan, kan saudara? Karena kita sadar, gak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi yang bisa menolong kita selain Tuhan. Maka pertanyaan pentingnya, bagaimana agar kita semua menerima kekuatan dari Tuhan? Nah Firman mengajarkan bahwa kita harus mutlak menerima Firman dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan kerinduan, dan terus-menerus menerima Firman-Nya. Nah saat kita tidak menerima firman, apa yang terjadi saudara? Kehidupan rohani kita sedang lemah. Nah, jika kehidupan rohani kita lemah, tidak baik, maka kehidupan kita, aspek-aspek kehidupan kita pun jadi tidak baik. Tapi saat kita menerima firman, kehidupan rohani kita akan dikuatkan, dan Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupan dengan berkelimpahan. Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan." Nah, saudara. Bagaimana tubuh kita kalau kita nggak makan? Ya, kalau kita nggak makan, satu hari, satu hari saja, apakah tubuh kita akan kuat dan bertenaga? Tidak, kan, saudara? Sama halnya, jika kita tidak menerima firman Tuhan, satu hari saja tidak menerima firman. Nah, tanpa kita sadari, kehidupan rohani kita melemah, kekuatan Tuhan dalam hidup kita jadi melemah, jadi berkurang, bahkan bisa hilang. Kenapa, saudara? Karena saat kita menerima firman secara rohani kita sedang makan roti dari sorga. Nah sekali lagi, saat kita menerima firman secara rohani kita sedang makan roti dari sorga. Nah apa itu roti dari sorga? Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Yesus menyuruh kita makan roti ini, yaitu makan Yesus. Jadi kedengarannya aneh, kenapa Tuhan kita kok dimakan? Apakah kita disuruh jadi kanibal? Tapi ini firman Tuhan, saudara. Mari kita baca di Yohanes 6, ayat 50 sampai 51. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan padanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maksudnya makan roti dari sorga, yaitu daging Yesus, adalah makan firman Tuhan. Ya, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi yang luar biasa saat kita sungguh-sungguh terima firman, kita sedang menerima Yesus. Yesus Tuhan kita yang adalah sumber kekuatan masuk dalam diri kita. Lebih lagi, apa artinya Yesus yang disimbolkan sebagai roti dari sorga ini saudara? Roti dari sorga itu berbicara tentang firman Tuhan dari sorga. Firman Tuhan yang murni, yang tidak tercampur pemikiran atau penafsiran manusia, jadi Alkitab banyak memperingatkan kita agar kita jangan menerima roti yang ada raginya, bahkan sedikit saja ragi tidak boleh. Nah, Yesus berkata, ragi adalah ajaran manusia, jadi roti yang ada raginya adalah firman yang tercampur dengan ajaran, pikiran, kehendak, atau penafsiran manusia. Jadi, terima firman pun kita harus betul-betul hati-hati harus betul-betul pastikan murni firman Tuhan. Ya walaupun firman di Alkitab, tapi jika ini dicampur dengan ajaran manusia, maka Tuhan bilang tidak boleh, tidak boleh kompromi. Lalu dikatakan juga, kita disuruh makan daging Yesus. Nah, apa itu daging Yesus? Mari kita baca Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Apakah itu makanan keras? Itu adalah daging. Ya, kita sudah mengerti bahwa makanan adalah simbol dari Firman. Nah, jadi makanan keras adalah Firman keras, daging yang mendewasakan kita. Nah, Firman makanan keras ini adalah Firman kebenaran yang membuat kita menjadi dewasa. Dan membuat kita bisa membedakan baik dan yang jahat. Nah, yang makan makanan keras akan menjadi murni dan dapat menjadi berhikmat, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, kita harus makan daging Yesus, yang adalah simbol dari Firman Makanan Keras. Kita harus makan makanan keras Firman Tuhan, sehingga menjadi dewasa, sehingga menjadi berhikmat, sehingga kita semua bisa mengalahkan ujian-ujian dan tidak jatuh. Nah, jadi arti dari kita makan roti dari sorga dan makan daging Yesus, artinya kita harus makan setiap hari firman yang murni dan firman yang keras. Saudara, firman yang keras ini bukan hanya sekedar perkataannya keras. Nah, tapi firman yang keras ini bagaikan makanan keras yang harus dicerna. Bukan seperti susu yang langsung ditelan dan mudah diserap dan dicerna. Jadi kita tidak bisa hanya menerima firman yang mudah-mudah terus-menerus, saudara. Tapi firman yang sulit dicerna sekalipun harus kita terima. Jangan kita tolak dan kita berkata, ah firmannya terlalu sulit untuk dimengerti. Ya, jangankan dilakukan, dimengerti saja saya sulit. Nah kita nggak boleh putus asa untuk terus-menerus menerima firman. Karena firman Tuhan bukan selalu mudah dimengerti, yang sekali didengar langsung mengerti saudara. Nah Yesus memberitahu cara untuk menerima firman Tuhan. Yaitu disuruh belajar seperti murid ...yang belajar dan mau diajar. Nah, atau mungkin kita berpikir, ah yang penting saya mah terima perkataan Yesus saja. Kalau yang lain apalagi perjanjian lama, kalau nggak terima juga nggak apa-apa, nggak dosa kok. Yang penting Yesus. Nah tapi saudara, mulai dari kejadian satu sampai maleaki empat, yaitu seluruh perjanjian lama. Ini semua adalah Yesus Kristus. Saat kita terima dan belajar perjanjian lama sekalipun. Ya, seperti topik hari ini, kita sedang menerima Yesus. Jadi karena susah pelajaran Alkitabnya bukan artinya kita boleh menyerah. Ya, terima firman adalah belajar firman. Terima Yesus, terima firman, belajar firman, ini adalah tidak bisa dipisahkan, Saudara. Ini satu paket. Jadi tanpa kita mau sungguh-sungguh belajar, kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita renungkan lagi terus-menerus, kita tidak akan bisa menerima firman yang disimbolkan sebagai daging yang prosesnya harus melalui proses pencernaan yang panjang dan bukan sebentar. Ya kita harus percaya jalan Tuhan agar kita menerima firman adalah mau nggak mau kita belajar seperti ini. Dan Tuhan berjanji pasti akan membuat kita bisa mengerti firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat ini dari terjemahan aslinya saat Yesus mengajarkan firman perumpamaan-perumpamaan saat Yesus menjelaskan kitab suci yaitu perjanjian lama kepada murid-murid Yesus menguraikan segala sesuatunya dengan rinci. Nah mungkin kita pertama kali mendengar bahwa Yesus mengajarkan perjanjian lama kepada murid-muridnya bahkan mengajarkannya dengan rinci. Ya mari kita baca Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci Perjanjian Lama. Ya, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, Saudara kata menjelaskan di sini adalah dier mene Uo. yang artinya menjelaskan sepenuhnya dengan seksama dengan teliti, menguraikan. Nah, jadi Saudara kalau kita ada di situ, Yesus mengajarkan kita Perjanjian Lama dengan sangat rinci, apakah kita berani berkata, "Ah Tuhan, saya nggak mau belajar perjanjian lama sampai sedetil itu. Males deh. Ya berani saudara kita berkata seperti itu kepada Tuhan. Ya jangan berani-berani melawan Tuhan kan saudara. Nah maka di masa pandemi ini percayalah bahwa ini adalah masa pelatihan dari Tuhan agar kita menerima kekuatan Tuhan. Ya maka kita harus terus-menerus makan makanan firman. Sehingga kita bisa mendapat kekuatan dan terus bertahan sampai akhir, dipersiapkan menerima berkat diubah oleh Tuhan pada sangkakala terakhir di akhir zaman. Nah, maka sebagai kesimpulan, kita harus berharap hanya pada kekuatan Tuhan. Ya, bagaimana menerima kekuatan Tuhan, yaitu menerima Firman Tuhan. Ya, Firman Tuhan, jika sungguh-sungguh diterima, ini memiliki kekuatan dan kuasa yang sangat besar. Nah, terjemahan asli dari ayat-ayat ini menjelaskan. Bahwa firman Tuhan memiliki kekuatan, memiliki kuasa. Ya mari kita baca juga Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan adalah dinamis, yang artinya dinamit. Nah, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan di sini adalah dinamit bom. Pada akhirnya, kekuatan Tuhan ini diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, sungguh-sungguh bersandar kepada firman Tuhan, dan sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Nah, orang yang seperti ini dapat dengan mudah mengatasi segala krisis apapun karena menerima kekuatan Tuhan yang sangat besar, yaitu kekuatan bagaikan bom. Saudara, maka saya berdoa kita semua dapat sungguh-sungguh. Belajar firman Tuhan dengan rajin, ya, tanpa menyerah, dan menerima kekuatan Tuhan yang seperti dinamit, sehingga kita semua menerima kemenangan besar, bahkan di tengah krisis yang semakin besar ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.